Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Balik lagi sama Riri di sini. Nah, buat sahabat Oto nih yang mahasiswa wajib banget untuk tonton video ini sampai habis karena Oto Project bakal memberikan kalian informasi aksesoris-aksesoris yang bisa kalian pasang di mobil kalian sesuai dengan budget mahasiswanya. Nah, penasaran aksesoris apa aja? Langsung aja kita lihat ke aksesoris yang pertama. Aksesoris yang pertama, kita mulai dari belakang dulu nih, ada rear door seal dari Oto Project nih, sahabat Oto. Nah, rear door seal ini wajib banget kalian pasang untuk kalian yang punya mobil Veloz nih. Jadi, ini bisa kalian pasang di bagian belakang dan ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian ketika kalian memasukkan barang-barang, mungkin kalian yang memasukkan barang-barang praktek kuliah kalian ataupun mungkin barang-barang kalau misalnya kalian ada kegiatan lain, entah itu ngeband dan lainnya, ketika memasukkan barang ke bagasi biasanya itu bertumpu di sini dan itu akan cenderung membuat bodi mobil itu jadi rentan lecet ya sahabat Oto. Jadi itulah kenapa kalian harus pasang rear door seal ini di mobil kalian. Dan ini enggak hanya untuk Veloz aja, Oto Project punya banyak rear door seal untuk mobil lainnya. Jadi ini salah satu produk yang harus kalian pasang untuk kalian sahabat Oto yang masih mahasiswa. Dan selanjutnya kita lanjut ke aksesoris yang kedua. Selanjutnya, aksesoris ini bukan yang kedua aja, di langsung yang ketiga nih kita bahas karena ini saling melindungi ya sahabat Oto, karena ada outer handle dan juga door handle dari Oto Project. Nah, door handle ini sama outer handle ini berfungsi untuk melindungi gagang pintu kalian. Kalau misalnya kalian tuh sering membuka pintu, kan kita nggak sadar ya sahabat Oto kapan bagian pintu kita itu akan lecet, ada gores-goresnya itu entah dari kuku, cincin, dan lainnya. Nah, sayang banget kalau misalnya mobil bagus-bagus, mahal-mahal, tapi pada akhirnya bikin kelihatannya nggak terlihat bagus karena ada lecet-lecetnya. Jadi itulah kenapa penting banget untuk melindungi bodi mobil kalian dengan outer handle dan door handle dari Oto Project ini. Nah, ini dari segi looknya, ini ukurannya pas banget, cuttingannya tuh rapi banget, dan ini tuh kalau misalnya kalian beli itu udah dapat dari bagian depan sampai ke belakang, kiri kanannya juga. Dan juga ini kalau misalnya kalian beli, kalian bisa memilih dari 3 warna, karena Oto Project itu bisa dan juga menyediakan 3 warna yang bisa kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini ada karbon yang bisa menambah look sporty dari mobil kalian. Terus ada yang warna chrome juga dan ada yang warna matte black. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Aksesoris selanjutnya yang bisa dipasang dengan budget mahasiswa nih buat kalian sahabat Oto yang masih kuliah, kalian bisa juga memasang mirror cover dari Oto Project. Nah, mirror cover ini berfungsi untuk melindungi bagian spion kalian kalau misalnya kalian melewati gang-gang sempit, ini takutnya itu akan bergesekan dengan mungkin pagar ataupun dinding-dinding yang ada di sebelahnya, itu akan membuat bagian spion ini gores, tentunya juga akan mengganggu penampilan mobil kalian ataupun mungkin saat macet ya, kita nggak tahu kapan bergesekan dengan mobil ataupun kendaraan lainnya yang berada di samping kita. Jadi ini penting banget juga untuk dilindungi dengan mirror cover dari Oto Project. Dan untuk ukurannya ini juga udah presisi, terbuat dari bahan yang berkualitas juga, dan ini juga kalian bisa pilih dari 3 warna yang tersedia ya, sama yang kayak tadi juga ya, ada yang karbon, ada yang chrome, dan juga ada yang matte black. Kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing dan tentunya penampilannya akan lebih stylish lagi sahabat Oto. Nah, buat teman-teman ataupun sahabat Oto yang mahasiswa nih, kalian juga harus pasang mat guard di mobil kalian. Ini merupakan karpet lumpur yang melindungi bodi mobil kalian kalau misalnya kalian melewati jalan-jalan yang berlumpur, yang berlubang, itu kita nggak tahu medan-medan jalan yang akan kita lewati, dan tentunya lumpur-lumpur itu akan membuat bodi mobil kita tuh jadi kotor ya sahabat Oto. Dan nggak hanya lumpur aja, tapi pentalan-pentalan kerikil dari ban itu akan rentan mengenai bodi mobil dan juga akan membuat lecet. Jadi kalau misalnya kalau masang mud guard dari Oto Project ini, kalian bisa melindungi bodi mobil kalian dari kotoran lumpur ataupun pentalan kerikil yang bakalan merusak bodi mobil kalian. Nah, apa sih kelebihan mud guard Oto Project ini dibandingkan yang lainnya? Nah, pertama nih, pemasangan mud guard dari Oto Project ini nggak melakukan pengeboran sama sekali, melainkan ini udah plug and play, jadi nggak akan merusak bodi mobil kalian. Dan juga mud guard dari Oto Project ini tuh bahannya berkualitas banget, jadi ini tuh elastis banget sahabat Oto, tapi kokoh. Meskipun dia elastis, tapi kokoh banget. Jadi kalau misalnya kalian melewati ataupun terkena trotoar, itu nggak bakalan pecah mud guardnya, jadi akan tetap stay di sini, melindungi bodi mobil kalian. Nah, itu tadi dia aksesoris-aksesoris yang kita rekomendasikan nih buat teman-teman ataupun sahabat Oto yang mahasiswa dan tentunya tetap ramah di kantong kalian. Dan aksesoris tadi bisa langsung kalian pasang ataupun kalian dapatkan di Ruko Studio Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat, itu Oto Project. Jadi kalian bisa langsung datang dan juga bisa langsung melakukan pemasangan dengan mekanik dari Oto Project Garage. Dan tentunya
tentunya nih jangan lupa karena Auto Project Garage juga sudah buka di Bintaro, tepatnya di Ruko Emerald Avenue 2, Blok EB5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Dan kalian juga bisa langsung datang ke sana, pasang aksesorisnya juga dengan mekanik dari Auto Project. Jangan lupa juga aksesoris-aksesoris tadi ataupun aksesoris-aksesoris lainnya bisa kalian dapatkan di Shopee, Tokopedia, dan juga BB-nya Auto Project. Jangan lupa untuk follow akun media sosial Auto Project yakni di Instagram dan juga TikToknya Auto Project. Jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian, subscribe channel YouTube Auto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.